Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fattani. Halaman yang ke-17. Halaman yang ke-17. Empat baris daripada atas. Dan tiba-tiba adalah buah delimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiba-tiba adalah buah delimanya di dalam syurga itu seumpama timba. Dan demikian lagi segala buah-buah kayunya. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Sudahlah buah itu kita nikmati dengan penuh kelazatan. Ada menyatakan setiap buah itu ada rasa sehingga 70 rasa kemanisan. Tak dapat nak dibayangkan 70 rasa kemanisan. Yang kita faham manis tu manis. Manis. Lawan dia tawar. Di samping tu ada masam, ada kelat. Ada masin. Baik. Keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Dan tiba-tiba pula burungnya, burung dalam syurga itu seumpama unta. Maka sembah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Ya Rasulullah, bahwasanya demikian burung itu baik rasanya. Maka sabdanya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimakan akan dia itu terlebih lazat rasanya. Dan bahwasanya aku harap bahawa engkau memakan daripadanya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan burung-burung yang berterbangan dalam syurga itu cukup lazat memakan dagingnya. Kemudian maka melihat pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sungai Al-Kautsar. 114 surah dalam Al-Quran. Salah satu daripadanya surah Al-Kautsar. Yang kita sebut telaga Al-Kautsar. Maka adalah di dalamnya sungai Al-Kautsar itu 70,000 farsakh. Dalamnya. Sungai yang semakin dalam sebenarnya airnya semakin tenang. Di dalamnya 70,000 farsah mengalir ia di atas batu yakut dan zabarjad. Dan pada tepinya, pada tepi sungai Al-Kautsar itu adanya luk-luk, batu-batu permata yang besar lagi berongga. Dan adalah mengalir ia kepada haub, yakni kolam. Kolam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Dengan di saluran dan adalah bejananya, yakni gayungnya seperti bintang di langit daripada emas dan perak, dan tanahnya daripada kasturi yang amat harum. Kemudian
maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana suasana syurga yang Rasulullah lihat pada malam Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada syurga, maka melihat pula akan neraka. Maka tiba-tiba ada di dalamnya, dalam neraka itu adalah ghadabullah, kemurkaan Allah, kebencian Allah atas trunya dan nuqmahnya. Nuqmah ni naqama, membawa erti pembalasan, juga membawa erti tempat untuk membalas dendam. Jikalau dijatuhkan padanya batu dan besi, nescaya dimakannya. Dan tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai. Maka sabdanya, sabda Nabi Muhammad SAW, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat. Maka baginda Muhammad SAW apabila melihat neraka, mula-mula sekali yang Rasulullah nampak penghuni neraka itu makan bangkai. Terkejut Rasulullah SAW. Dan Jibril menyatakan, inilah dia golongan manusia yang mengumpat-ngumpat. Yang kedua, apa pula yang Rasulullah lihat dalam neraka? Dan melihat pula akan Malik yang menunggu neraka, disebut sebagai Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah, iaitu seorang malaikat yang sangat masam mukanya, diketahui akan marahnya pada mukanya. Maka memberi salam ia, malaikat Malik Zabaniyah, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab Nabi akan salamnya. Maka adalah neraka itu 7 pangkat, sebagaimana syurga itu ada 8 pintu, neraka pun ada 7 pangkat kedudukan. Yang pertama Jahannam, neraka Jahannam. Dan yang kedua Lava, neraka Lava. Dan yang ketiga Hutamah, neraka Hutamah. Dan yang keempat Sa'ir, neraka Sa'ir. Dan kelima Saqar, neraka Saqar. Dan keenam Jahim, neraka Jahim. Dan ketujuh Hawiyah, neraka Hawiyah. Dan tiap-tiap pintu, satu daripadanya di dalam yang lainnya. Maknanya berlapis pintu tu. Kalau tengok cerita si Henry Potter, dia berlapis pintu. Di pintu, tiap-tiap pintu, satu daripadanya di dalam yang lainnya. Maka kita tak akan nampak kerana berlapis pintu. Ada pintu, ada pintu. Kenapa? Bahang kepanasan neraka. Dan dalam satu-satunya itu, dari atas ke bawah 705 tahun. Jarak satu pintu ke satu pintu 705 tahun. Dan kayunya dan baranya anak Adam, dan batu yang disembahnya oleh anak Adam itu menjadi bahan bakaran api neraka.
batu sembahnya batu berhala. Na'udzu billah minha. Termasuk batu-batu yang dia buat kuil. Ya, termasuk. Maksudnya bangunan-bangunan di sekitar situ. Ya, akan menjadi bahan bakaran api neraka. Wal'iyadzu billah, na'udzu billah minha. Kami mohon perlindungan dengan Allah daripadanya neraka. Maka adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muhtamil akan rupanya. Boleh sukar nak ditentukan kedudukan sebenar rupa bentuk neraka itu. Atau dijadikan Allah ketika itu kerana adalah warid daripada cerita hadis neraka itu di bawah 7 petala bumi. Kemudian diangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Sidratul Muntaha. Jadi itu yang muhtamil nak nyatakan bagaimana melihat neraka walhal kedudukannya berbeza antara syurga dan neraka. Kita faham syurga itu berada di kedudukan Sidratul Muntaha, melepasi langit ketujuh. Manakala neraka itu berada di melepasi petala bumi yang ketujuh. Kedudukan yang berbeza. Maka dinyatakan di sini, iaitu Rasulullah SAW dibawa turun untuk melihat neraka, kemudian diangkat semula naik ke Sidratul Muntaha. Maka menutup akan dia oleh awan. Maka terkemudian Jibril daripadanya serta berhenti ia dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur, ke dalam cahaya. Maka berkata ia, berkata Jibril baginya kepada baginda Muhammad SAW, anta wa rabbuka, artinya engkau dan Tuhan engkau. Nak jelaskan setelah baginda Muhammad SAW melihat syurga, kemudian melihat neraka yang berada di petala bumi ketujuh, diangkat semula ke Sidratul Muntaha, barulah Jibril alaihi salam menyediakan baginda Muhammad SAW dengan cahaya-cahaya. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW sahaja yang layak untuk melepasi Sidratul Muntaha. Buat Jibril alaihi salam, dia setakat itu saja. Anta wa rabbuka, artinya engkau dan Tuhan engkau. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi akan Jibril, di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya? Maka berkata Jibril, inilah tempatku. Jikalau lalu aku, nescaya terbakar aku dengan nur. Maka lalulah Nabi SAW akan 70,000 hijab daripada nur. 70,000 hijab. 70,000. Dindingan yang tak ada siapa yang dapat menembusi dinding-dinding itu. Maknanya Rasulullah SAW diberikan kedudukan yang teristimewa. Jibril AS juga tak mampu melepasinya. Maka Jibril AS juga terhijab, terdinding
Rasulullah itu didindingi dengan 70 ribu. Tak siapa yang mengetahui kedudukan sebenar 70 ribu daripada nur. Jadi dinding tu bukan dinding plastik, planet of plastic, bukan dinding plastik tetapi cahaya. 70 ribu dindingan cahaya. Tak ada siapa yang mendapat melihat kedudukan sebenar junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sendiri pun tak dapat melihatnya. 70 ribu hijab daripada nur cahaya. Maka sampailah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mustawa, satu kedudukan yang paling tinggi. Allah jua yang maha mengetahui tempat mendengar sariful aqlam, yakni kalam yang menyurat pada luh mahfuz. Maka melihat Nabi SAW di sana akan seorang laki-laki yang ghaib, iaitu di dalam nur arash. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini? Iyakah malaikat? Maka katanya, tiada. Dan iyakah Nabi? Maka katanya, tiada. Maka sungguhnya, ia seorang laki-laki adalah ia pada dunia. Lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikrullah dan hatinya terpaut dengan masjid. Dan tiada memakai akan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali. Sewaktu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi daripada kedudukan Sidratul Muntaha yang kita faham, Sidratul Muntaha di kanannya dan di hadapannya, ya, disebut sebagai di kanannya syurga, di hadapannya arasy. Lebih arasy itu lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Tetapi disebut yang untuk dimudah difaham, begitulah Sidratul Muntaha itu maknanya kanannya syurga, hadapannya adalah arasy yang amat luas. Apabila baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi Sidratul Muntaha menuju ke Al-Mustawa, didindingi dengan 70 ribu cahaya, maka Rasulullah dapat melihat kedudukan arasy. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat arasy, maka Rasulullah terkejut. Rasulullah melihat di arasy itu adanya rupa wajah lelaki yang bercahaya-cahaya berada di singgah sana arasy yang amat luas. Rasulullah tertanya-tanya, adakah lelaki yang bercahaya-cahaya itu adalah malaikat yang ditugaskan memikul arasy? Sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat 7 surah Ghafir, alladzina yahmilunal arsy waman haulaha, waman haulaha, alladzina yahmilunal arsy, malaikat-malaikat yang menanggung akan arasy yang amat luas, waman haulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy itu, yusabbihuna bihamdi rabbihim, ayat 7 surah Ghafir.
Mereka itu malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy itu senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka itu. Maka pada ayat 7 surah Ghafir, Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan adanya malaikat yang ditugaskan memikul arasy. Alladzina yahmilunal arsy. Dan mulianya arasy yang amat luas itu diletakkan malaikat-malaikat yang taat setia, tak putus-putus memuji, memuja Allah, mensucikan Allah. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya lelaki yang bercahaya-cahaya berada di singgah sana arasy, Rasulullah bertanyalah, adakah itu malaikat yang memikul arasy atau malaikat yang berada di sekeliling arasy yang tak putus-putus memuji, memuja Allah? Maka diberi jawapan, bukannya malaikat. Kalau malaikat yang menanggung arasy itu di bawah arasy, yang Rasulullah nampak berada di singgah sana arasy. Maka diberi jawapan, sungguhnya ia seorang laki-laki, adalah ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebut zikrullah dan hatinya dengan masjid. Inilah dia hadis riwayat Imam At-Tabrani yang disebut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mughibun, mughibuna min nuril arsy. Cahaya lelaki yang bergemerlapan cahayanya berada di singgah sana arasy. Lalu Rasulullah bersabda, aha ula malaikatun tahmilunal arsy. Adakah yang dilihat itu malaikat yang ditugaskan menanggung memikul arasy? Diberi jawapan, tidak. Apa siapa? Hum ulaika min ummatika ya Muhammad. Itu adalah umat engkau wahai Muhammad. Umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dua sifat. Lisanuhu ratbun an zikrillah. Lidahnya sentiasa dibasahi dengan berzikrullah. Wa qalbuhu muallakum bil masjid. Hatinya itu terpaut dengan masjid. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada lelaki yang lidahnya dibasahi dengan berzikrullah. Begitu juga lelaki yang hati sanubarinya terpaut dengan masjid. Kedudukan yang mulia diberikan ke atasnya. Sangkanya malaikat. Nak jelaskan di sini istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Rasulullah lihat dalam syurga, bukan sekadar Rasulullah nampak ruh-ruhnya itu di langit pertama sampai langit ketujuh, tetapi melepasi Sidratul Muntaha di arasy sana. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a daudal jibala yusabbihna wa taira wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim.